Abang. Okay. Ya bang. Okay guys, semenjak setelah selesai menikah, si gue tinggal bareng gini. Jadi sekarang gue harus bikin lemari untuk isi baju-baju gue. Ini juga di belakang buat baju. Putar balik kamera dong. Enggak. Ini support dengan memberi catai. Mana catai biasa ada? Di bagian kepala rumah tangga yang baik pasti bisa bikin begitu juga. Oke guys, akhirnya selesai juga. Tada. Aduh, lagi itu kelihatannya gelap sih. Gak gelap semua. Pokoknya keren lah. Mantap. Oke guys, jadi kreativitas selalu tumbuh ketika keadaan susah. Mau sungguh pressure bro. Ada tutupnya. Kena sedikit bermasalah. Ya begitulah. Kita bakal edit video DPH. Antara capek gue mau view. Oke guys, hujan parah. Sore baru jam 3 menuju ke malam. Jarak pandangnya hilang. Ampun bray. Oke guys, jadi sekarang kita di MG. Sama Jenny. Jadi mana ada gue sekarang ada Jenny. Gue mau beli strap dulu karena kemarin beli strap mahal-mahal juga terus nggak bisa dipakai. Entar. Gila nih gitar. Gue kalau telepon musik itu surga gue banget dah. Enggak coy. Coy. Oke, jadi gue beli strap lock. Wah, ini harganya 200.000 mahal juga. Tapi yang gold kena gold jadi terlihat eksklusif. Mantap lah bro. Mau gue pasang di gitar gue. Ntar gue kasih lihat kalau udah jadi kan guys. Keren. Jadi gue pasang di strap yang ya kayak ulur-ulur gitu. Bahannya kulit, nggak tahu kulit apa. Nah jadi dia pasang gini, udah kasih ampuh, dijamin. Jadi gue harus ganti ini lagi, ini gue cabut, gue harus ganti yang ini nih biar tetap bisa pas. Semoga nggak ada masalah. Oke guys, jadi sekarang kita di mana? Sekarang kita di Gokana. Makan kerupuk lagi tunggu ramennya datang. Hari ini gaya Shichu. Senyum. Guys, jadi desain Christmas tahun ini CL ngambil tema rabbit-rabbit gitu deh, kelinci-kelinci. Terus lu tau gak, kata Jenny, jadi playboy dong. Oke guys, jadi gue lupa kasih lihat ke orang. Kemarin gue udah pasang ini, strap lock. Jadi gue udah sampai gue cari tempat ngebor karena murnya itu kurang dalam. Mur apa bautnya sih itu. Jadi gue pergi ke bengkel deket rumah. Jadi gue minta dia bor. Jadi deh, kira pas, mantap. Nah, kalau begini kan di atas panggung jadi lebih cetar membahana. Guys, jadi di sore yang indah ini kita bakal beres-beres di dinding. Dalamnya sih kayaknya basah, jadi lembab lah. Jadi dia ngepok. Apa sih namanya jadi? Tembes. Tembesan air begitu lah. So, kita benerin. Dia tembus sih kayaknya sih. Nggak pakai yang ada sayap. Lihat guys, akhirnya kita kerok. Dari atas sampai bawah. Yo, imah bro. Jongkok.com. Oke guys, jadi ini tahun ke-3 gua di RMA dan ini ke-4 kalinya gua makan di sini. Aneh kan? 3 tahun dan 4 kali makan. Ada trik yang baik. Jadi guys, jadi bakal ada latihan pemadam kebakaran. Lihat lantai 20 disemprot begitu aja dari lantai 22 nih kayaknya nih. Set dah. Bakal basah. Gak hujan sih. Jadi ada fire in the building, so gua yang jadi kaptennya. Gua buru raya. Jinnya keluar. Tiga, dua, satu, tiga, empat.
kemarin kan latihan evakuasi kebakaran. Anjir, pengalaman pertama gue nih. Turunnya sih nggak apa-apa, tapi sampai gue kan lantai 20, sampai 1 nih. Jadi turun sampai lantai 8, pusing bro. Jadi kan muter-muter terus. Ya. Kaki masih oke tuh, napas masih mantap. Pas sampai lantai 1, napas masih mantap, pusing udah hilang, kaki geter, lutut nih. Biasa, kantin baru. Guys, jadi pas di udah di tengah perjalanan, gua ngecek-ngecek kantong belakang. Anjir, dompet ketinggalan. Gua enggak mau jadi gua baik lagi walaupun sekarang udah jam 9. Ya, apalah artinya kalau pulang ke rumah tidak boker dulu. Oke, guys, kita boker dulu. Oke, guys, jadi kita nih kita kejaran sama Om Chan. Jadi kebakaran. Gua coba. Udah. Oke, guys, jadi hari ini kita mau jalan ke pantai Brai. Jadi gua bawa celana yang agak norak-norak gitu deh.